Bersempena Jubli Emas 50 tahun Yadin, kami bawakan kepada anda rancangan Mutiara Minda bersama selebriti tanah air Sabri Yunus. Dimeriahkan lagi oleh para pelajar Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Pada 19 Januari 2024, hari Jumaat, jam 9 malam, secara siaran langsung hanya di Facebook Yadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Yadin Maya di bawah ataupun di bawah eksklusif khas daripada Yadin Negeri Pahang. Dan alhamdulillah, insya-Allah. Okey, pada hari ini seperti biasa tajuk yang kita bakal bincangkan untuk Yadin Maya pada pagi ini antara yang sebenarnya sangat dekat juga dengan kita kan, signifikannya walaupun mungkin tajuk dia agak sedikit berbeza dengan tajuk-tajuk yang sebelum ini, okay, tetapi inilah dikatakan sebagai satu perkongsian ilmu yang kita nak bawakan kepada para penonton, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, sebelum tu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada FB Yayasan Wakaf Malaysia, FB TV Al-Hijrah dan semua FB Yadim-Yadim Negeri, Kedah, Yadim Perlis, Yadim Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Johor yang berkongsikan live daripada Yadim Negeri Pahang pada pagi ini. Okay, baik, tanpa saya melengahkan masa, okay, sebelum kita teruskan kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini, okay, seperti biasa, tidak kenal maka tidak cinta. Pepatah yang biasa kita dengar. Okay, jadi Yadim Negeri Pahang pada hari ini membawa khas ahli panel yang kita jemput khas jauh diterbangkan sebenarnya daripada Pulau Pinang. Okay, iaitu saya memperkenalkan iaitu Datuk Dr. Abdul Halim Abdul Aziz. Ya, assalamualaikum Dr. Abdul Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar doktor? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak terbang, saya duduk ada di Penang lagi. Ya, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebenarnya doktor, saya teruja sebenarnya dengan doktor pada pagi ni sebab kalau dilihat kepada gambar yang kami dapat tu berbeza dah sekarang kan dengan bila lihat doktor sekarang. Okey. Okey, betul lah kan. Sebab itulah doktor merupakan salah seorang bekas, okay, pensyarah. Bila bekas maksudnya pesara lah, okay. Pencin lah maksudnya yang dah pencin dah. Okey, merupakan bekas pensyarah University, okay, Sains Malaysia USM. Okey, dan sedikit okay, latar belakang ringkas lah pengenalan untuk panel kita pada pagi ni. Okay, Doktor, Datuk Dr. Abdul Halim Abdul Aziz, okay, merupakan ataupun anak kelahiran negeri Pulau Pinang, okay, yang dilahirkan pada tahun 1958. Allahu Akbar, jauhnya beza dengan saya. Okay, okay, latar belakang Doktor sedikit, okay, pekerjaan terakhir Doktor merupakan pensyarah Universiti Sains Malaysia dan kalau kita lihat daripada sudut kelulusan, okay, kelulusan Datuk Dr. Abdul Halim merupakan PhD astronomi dari Manchester University 1997. Oh, saya baru darjah 3 doktor masa ni, tahun 3 lagi saya masa ni. Okay, dan doktor juga merupakan ahli panel pakar falak, okay, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga ahli Jabatan Kemajuan Falak Negeri Pulau Pinang. Okay, juga penasihat Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Okay, dan kemudian selain itu juga Datuk Dr. Abdul Halim
Abdul Aziz, panel kita pada pagi ini juga merupakan pengerusi Lisafa Center. Okay, apa itu Lisafa? Literasi Sains, Agama dan Falsafah. Allahuakbar. Bukan cacalah orang ya bersama dengan kita pada pagi ini. Dan Datuk Doktor juga merupakan aktivis QMM iaitu Quran Mathematical Miracle. Okay. Dan juga merupakan ahli jemaah pengurusan Pusat Pendidikan Al-Itqan. Okey, baik. Okey, insya-Allah tajuk yang bakal kita bawa pada pagi ini kita bincangkan, kita kongsikan kepada para penonton, para hadirin yang berada bersama-sama dengan kita hari ini iaitu berkenaan dengan matematik dan Al-Quran. Okey, matematik Al-Quran dan saya dimaklumkan doktor akan kongsikan berkenaan dengan mukjizat apa ni Al-Quran yang daripada sudut matematik ya doktor, berkenaan dengan ilmu matematik. Dan seperti yang kita maklum, mungkin ramai di kalangan kita kan penonton kan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tak pernah, kita kurang mendengar kan berkenaan dengan tajuk matematik dan Islam ni. Kan apa hubung kaitnya? Apa hubung kaitnya ilmu matematik ni kan dengan Islam? Kan dengan Al-Quran? Kan apa bagaimana apa ni kaitannya kan dan prosesnya tu. Dan kita semua sedia maklum kita ada kan ilmu pakar, kita ada pakar-pakar ilmuan daripada sudut bidang matematik, antaranya yang sangat familiar di kalangan kita Al-Khawarizmi, Al-Hindi kan antaranya. Tetapi kita kadang-kadang tidak orang kata apa, mengkaji mungkin kan sejauh mana ilmu matematik yang dibawakan oleh Al-Hindi, Al-Khawarizmi ni yang akhirnya menyumbang kepada agama kita Islam itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa dengan ini, saya mempersilakan Datuk Dr. Abdul Aziz Abdul Halim, Datuk Dr. Abdul Halim Abdul Aziz kan untuk meneruskan perkongsian pada pagi ini. Fala tafadhal mashkura. Dipersilakan Dr. Terima kasih Ustazah dan juga apa ni para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya berkait dengan matematik, tetapi saya mencari mukjizat yang kita dapat temui dalam Al-Quran yang berhubung dengan matematik. Next Ustazah. Next. Okay. Kerangka pembentangan Al-Quran satu mukjizat untuk sepanjang zaman. Okay. Sedikitlah tentang itu. Kemudian tentang fenomena ragu dan melupakan Islam perlu ditangani dengan bijaksana. Ini satu fenomena sejagat yang kita akan sentuh juga. Dan saya akan bincang bentang panjang adalah Quran Mathematical Miracle, iaitu keajaiban Al-Quran dalam konteks, dari konteks matematik, dan bagaimana ia dijangka, lah, saya menjangka dapat menyuntik keyakinan akan kebenaran Al-Quran ini. Kerana Al-Quran inilah tunjang kepada iman kita. Dan last sekali sedikit rendungan dan penutup. Okey Ustazah, seterusnya. Okey, kalau kita perhatikan rukun iman kita ada 6. Kebanyakannya kita tak dapat nak test dengan cara biasa. Allah SWT kita tak dapat lihat, para malaikat kita tak dapat lihat, para rasul pun sudah meninggalkan kita semuanya, dan apa hari akhirat kita belum sampai lagi, dia hanya berita, dan takdir pun kita tak tahu sehingga ia berlaku. Jadi yang ada yang kita boleh uji dan kita boleh sandarkan seluruh rukun iman yang lain ialah Al-Quran. Dan of course ulama kata rukun iman ni dia bukan satu demi satu, dia semua sekali. Dia in a package.
dan seluruh rukun iman itu terdapat dalam Al-Quran, dinyatakan dalam Al-Quran di merata tempat. Jadi mau tak mau kajian terhadap Al-Quran ini penting untuk kita merasa yakin dengan apa yang kita percayai. Of course, semasa ia diturunkan, ia mempunyai nilai bahasa yang tinggi yang orang Arab zaman itu akui dan kagumi. Jadi itu alright bagi mereka yang memahami bahasa Arab ketika itu. Tetapi hari ini kita hanya membaca terjemahan, dan even Arab moden kita tidak memudahkan kita untuk memahami keindahan bahasa Al-Quran. Dan dari masa ke semasa, pendedahan-pendedahan baru ditemui, seperti sejarah misalnya cerita Haman yang asalnya dianggap cerita itu tidak sama dengan cerita dalam Bible dan kitab-kitab lain. Tetapi akhirnya apabila dijumpai Rosetta Stone dan boleh diterjemahkan bahasa hieroglif orang-orang Mesir dulu purba, didapati versi Al-Quran itu yang tepat. Begitu juga dalam biologi, tentang perkembangan janin, astronomi, Big Bang Theory dan sebagainya. Jadi banyak-banyak perkara hari ini kita dapat melihat dan kita dapat rasa Al-Quran tidak ketinggalan. Kemudian Al-Quran mempunyai nilai mistik ataupun spiritual yang kalau orang yang beramal dengannya boleh merasai ketenangan dan sebagainya. Dan juga kalau diganggu oleh makhluk-makhluk lain, juga Al-Quran dapat menjadi perisai kepada mereka. Jadi banyak penemuan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang bermaksud, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Sanurihim ayatina ini, kalau ini ustaz-ustaz cerita kat saya lah, saya tak pandai bahasa Arab. Dia kata, gaya bahasa itu menunjukkan sentiasa Allah akan memperlihatkan. Bukan sekali and then that's it, kita nak kena tengok yang tu je. Kita akan jumpa lagi dan jumpa lagi dan jumpa lagi. Jadi Al-Quran sangat penting kepada kita. Ia adalah sumber yang kita boleh uji. Dan hari ini inilah yang fokus saya. Ustazah, next one. Okay. Keraguan hari ini kita menghadapi boleh dikatakan krisis jugalah, keraguan dalam jiwa insan. Dan apa yang berlaku di satu penjuru bumi boleh diketahui, cepat diketahui di tempat lain. Dan of course kita selalu dengar Islam disebut sebagai the fastest growing religion in the world. Maknanya agama yang paling cepat berkembang di dunia. Kita akan lihat sedikit statistik mengenainya. Next Ustazah. Okey, yang tadi itu saya tulis dalam bahasa Inggeris, saya terus baca terjemahannya. Dari statistik mengenai pertukaran agama dari Islam ke agama lain dan sebaliknya, maknanya daripada agama lain ke Islam, statistik itu sukar diperolehi. Menurut satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Pew Research, sedikit maklumat yang ada mungkin menunjukkan bahawa pertukaran agama tidak mempunyai impak bersih ke atas populasi Muslim, kerana bilangan orang yang memeluk Islam adalah lebih kurang sama dengan mereka yang murtad daripada Islam. Pew Research ni, siapa Pew Research ni adalah
orang kata macam kajian tentang trend, tentang macam kalau kat Malaysia kita ada apa Institut Darul Ihsan dan macam-macam lagi lah yang cuba nak mengetahui sikap orang-orang dalam sesuatu isu. Jadi ini sudah wujud 70 tahun. Jadi untuk dia survive 70 tahun, dia tentu memiliki metodologi yang baik dan hasilnya dipercayai. Next, Ustazah. Okey, ragu tentang Al-Quran ni, perkataan ragu ni dalam Al-Quran banyak. Tetapi ragu dalam erti ragu, sebab kita baca misalnya surah Al-Baqarah kan, Zalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab, inilah kitab, tiada ragu baginya. Perkataan ragu ada, tapi dia dalam konteks negatif, tiada ragu. Penggunaan ragu dalam konteks ragu tidak sebanyak dalam konteks tidak tiada keraguan. Dan ini salah satunya. Jadi ini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum salihin. Yang membawa maksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah sahaja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah SWT jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini challenge lah, challenge yang sampai hari ini. Tetapi ada usaha menggunakan artificial intelligence untuk menerbitkan satu surah ke satu writing yang setandingnya Al-Quran. Saya akan tunjuk ujung satgi kalau dan sampailah apa yang saya minta artificial intelligence, saya cabar artificial intelligence untuk menulis satu esei 500 perkataan dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan mathematical miracle yang kita lihat dalam Al-Quran. Boleh tak dia buat? Nanti kemudianlah kalau ada masa, insyaAllah. Next, Ustazah. Okey, ini satu lagi. Satu lagi ragu ialah ragu tentang hari akhirat. Saya baca maksud dia, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah dan seterusnya. Dalam dua-dua ayat ni, apabila ada ragu, Allah SWT juga provide hujah. Satu, buat sendiri satu Quran kalau kamu ragu. Yang ini, perhatikan apa ni keajaiban yang Allah lakukan. Next, Ustazah. Okey, yang ketiga yang saya jumpa ialah munafik yang ragu. Tapi ini berlaku di akhirat. Ayat ni bermaksud orang-orang munafik itu memanggil mereka, iaitu orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan diri sendiri dan menunggu-nunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, serta datanglah sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Okay, dalam ayat ni kalau kita tengok bahasa Arab dia, dia tak ada sebut munafik tu, tetapi munafik tu disebut di ayat sebelumnya. Masa di akhirat nanti kita dalam gelap, orang-orang beriman dia ada cahaya dia sendiri, dan dia boleh bergerak sebab dia nampak dia ada cahaya. Jadi orang munafik tak ada cahaya tu, jadi dia nak tumpang. Jadi itulah apa kemudian Allah letakkan dinding, dan itulah dialognya. Jadi dialog ni merujuk kepada orang munafik. So kita jumpa ada tiga, tapi duanya adalah pada waktu kita hidup, dan satu adalah di kemudian hari. Dan salah satu situasi jiwa dalam orang-orang munafik ini kerana dia ragu. Jadi ragu ni satu perkara yang perlu dilihatlah. Okay, next one, Ustazah. Mengikut Pew Research tadi, dia kata walaupun sukar untuk perolehi, mereka dapat juga.
bilangan orang yang masuk Islam, jadi kalau kata asalnya 1 juta, bilangan masuk Islam daripada jumlah asal itu 23%. Okay, jadi berapa 1 juta kalau? Banyaklah. Tetapi dan juga untuk bukan masuk, sorry, daripada 1 juta ni 23% sudah tidak mengatakan dia Muslim. Jadi kalau dia tak kata dia Muslim, maknanya dia keluar dari agama lah. Dan kadar itu tidak jauh beza dengan kadar orang Kristian. Orang Kristian didapati 22%, macam tu juga. Dan daripada kelompok Kristian ada 22% yang tidak percaya dengan Kristian. Jadi banyak mana tu? Itu 1 dalam 4 ataupun 1 dalam 5, di antara 1 dalam 4 hingga 1 dalam 5. Ramai tu. Cuma dalam kadar Muslim yang masuk Islam pun 23%. Jadi steady dia. Sementara Christianity yang masuk Kristian adalah 6%. Jadi nampak macam Islam berkembang lebih pesat daripada Kristian. Tetapi dia tidak tidak menutup isu bahawa terdapat ramai yang meninggalkan agama. Next. Dan saya bangkitkan ini ia menjadi satu fenomena. Ex-Muslim, siapa yang rajin tengok tajuk-tajuk ni, dia akan jumpa ex-Muslim. Jadi orang, sebahagian daripada mereka yang meninggalkan agama, mereka menjadi campaigner untuk mengesahkan ataupun untuk membantu orang-orang lain pula meninggalkan agama. Jadi ini fenomena ex-Muslim ada di Barat, di India dan sebagainya. Tetapi bila ada internet, dia explode. Satu dunia tahu. Jadi inilah kebimbangannya. Sebab orang Islam yang elok-elok di sini sekarang ini terdedah dengan persoalan-persoalan yang mereka bangkitkan. Dan mereka bukan bangkitkan isu remeh-temeh. Mereka bangkitkan isu yang serius. Jadi ini satu apa gejala yang perlu perhatian. Dan di sini saya nampak QMM, Quran Mathematical Miracle, dapat membantu. Itu sebab saya bawa ini sebagai preamble-nya. Next, Ustaz. Okay, saya ambil contoh, beberapa contoh. Nama ni Haris Sultan, ex-Muslim, sekarang ni dia atheist. Biasanya ex-Muslim ni dia ke atheist. Dia tidak ke agama lain. Dia punya next step dia kepada atheist. Dan dia berpengaruh. Kalau lihat dia, website dia ada, YouTube dia lah, ada 97,000 subscriber tapi 19.7 juta penonton, viewers, dan 2,699 video. Dia dua bahasa, dalam bahasa Urdu kalau tak silap dan juga dalam bahasa Inggeris. Next. Kita banding dengan Dr. Zakir Naik, ya. Dia pendakwah Islam. Dia juga popular, bahkan dia mempunyai subscribers jutaan, 2.7 juta subscribers. Tetapi penonton dia sedikit, ya. Penonton dia 26,000 views macam tu lah, 3 months ago. Tak tahu mungkin sebab kontroversi terakhir ni ke atau macam mana, tetapi dia tidak sama dengan Haris Sultan tadi. Next. Kita tengok pula pendakwah Shabir Ali, juga famous Canada. Dia mempunyai 63,000 views saja. Itu dalam 3 tahun. Maknanya sambutan orang dengan pendakwah Muslim, bilangan dia berbanding dengan yang murtad itu beza. Next, Ustaz. Ini kita ambil seorang lagi tokoh, Hamzah Yusof, sebab saya cuba nak ambil pelbagai speciality.
Hamzah Yusof lebih kesufian dan sebagainya. 2 tahun lepas dia agak tinggi, 181 ribu views. Even so, kecil berbanding dengan yang view ex-Muslim. Next, saudara. Ini Abdullah Samir. Abdullah Samir, dia punya website dia Friendly Ex-Muslim. Dia mempunyai 10.2 juta viewers, 66 ribu subscribers dan 425 video. Dan dia adalah IT sekarang ni. Dia suka untuk komen apa ni, video daripada Yasir Qazi, Zakir Naik, even Shabir Ali. Apabila mereka menyebut sesuatu yang baginya adalah kontroversi dan boleh jadi modal, dia akan ambil dan dia akan apa ni, memberi pandangan yang yang negatif lah. Okay, next. Ini Aminah Sadar. Dia bermula dengan menolak hadis berkait dengan perkahwinan Aisyah yang kalau di barat mereka kata adalah pedofil dan sebagainya. Kemudian dia kaji Al-Quran pula dan dia bergelut dengan diri dia, tapi akhirnya dia meninggalkan Islam. Okay, next. Ini daripada Syria dan dia memberi tiga sebab mengapa dia meninggalkan Islam. Dia baca Quran fasih lah sebab dia Arab kan. Tapi dia sebut tiga perkara. Dia kata dia nampak Islam tidak toleran dengan yang selain. Kita tidak toleran dengan non-Muslim. Dia bagilah alasan dia. Antaranya ialah kerana non-Muslim akan masuk neraka dan sebagainya. Yang kedua, dia kata Islam adalah outdated. Hukum hudud, hukum pancung. Apa lagi? No? Ada beberapa lagi yang dia dia sebut di sini. Ni apa? Stoning, rejam. Dan yang ketiga, dia kata budaya masyarakat Islam ganas. Jadi dia bagi contoh satu kes seorang wanita umur 20-an dah besar dah, buat keputusan untuk tidak memakai hijab. Jadi dia buka hijab, dia balik rumah, ayah dia belasah dia sampai berdarah-darah. Dia kata ini budaya-budaya ganas yang ditunjukkan oleh penganut agama Islam. Itu hujah dia lah. Okay. Teruskan. Ini saya tak pasti, nama dia Yasmin Muhammad. Dia nasib dia begitu, dia ibu bapa dia mengawinkan dia dengan seorang anggota ISIS. Dan dia mengalami banyak pancaroba. Last kali beliau keputusan untuk meninggalkan agama dan dapat perintah mahkamah untuk suami dia tidak berada dekat dengan dia 100 meter. Next. Ini cerita dia lah. Tak apa, kita skip. Next. Ini menarik. Ini seorang pendakwah. Dia masuk Islam. 16 tahun dia jadi Muslim. Tahu bahasa Arab kerana dia duduk di negara Arab, di Saudi Arabia, di Mesir dan ada guru-guru di sana. Dan dia memang memberi lecture tentang agama. Dan dia baca Quran. Kita kalau buka video ni kita boleh dengar dia baca Quran fasih. Mungkin sometimes lebih fasih daripada orang kita sendiri. Dan dia mengambil sikap setiap kali ada masalah yang dia rasa dengan Islam ni, dia dia akan study dulu. Dia bukan terus dia akan study dan sebagainya. Tetapi akhirnya bila dia gabungkan semua-semua perkara ni, dia kata dia rasa dia nak keluar Islam lah. Dia keluar lah. Dia mempersoalkan nilai moral Al-Quran dan Nabi Muhammad, spesifiknya isu hamba dalam ayat 24 surah An-Nisa. Saya nak sebut, rasa macam segan nak sebut lah. Tapi siapa nak tu boleh dengar. Dan juga dia kata Islam itu radikal. Itu dia punya kesimpulan lah. Dan juga dia ada keraguan tentang Al-Quran. Okay, next. Di India, 1 crore ex-Muslim. 1 crore ni saya pun tak tahu apa makna dia.
buka pada apa ni ChatGPT, dia kata ini sistem penomboran India yang bermakna makna satu crore adalah 10 juta. Okay, jadi ramailah. Satu crore telah meninggalkan Islam menjadi ex-Muslim. Bilangan jumlah Muslim di sana adalah 17.2 crore. Jadi 1 per 17 lah. Taklah terlalu besar, tapi bila sebut 10 juta tu macam banyak. Kita tengok Pakistan pula next. Pakistan ini ulama seorang menangis ya. Dia kata dulu di Pakistan tidak dapat kita bayangkan, tak pernah, tak ada orang Pakistan Islam keluar Islam. Jadi kami tak dapat bayangkan perkara itu boleh berlaku. Tetapi sekarang ini sudah berlaku. Next. Okey, ada kajian. Najma Al-Zijali membuat kajian. Dan dia sampai kepada conclusion. Jumlah murtad sukar diketahui tetapi dipercayai tinggi di Iran dan di Turki. Tak tahu, dia tak dapat beri facts and figures, tetapi tinggi. And then next one, sebab-sebabnya yang dia kenal pasti, kurang ilmu, cara pendidikan tradisional, contoh yang tidak setara dengan klaim, kegagalan sarjana Islam menangani persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan okay. So ini bukan dia saja, maknanya saya combine semua. Inilah biasanya orang kata kerana kurang ilmu dan sebagainya. Tapi kurang ilmu ni kita tak boleh nak kata sepenuhnya, kerana ramai sebelum dia keluar dia mengaji lagi. Sebab dalam dunia Islam ni kalau orang nak keluar ni dia akan menghadapi banyak tantangan. Jadi dia dipaksa, terpaksa mengkaji dan meyakinkan diri dia. Jadi bila dia keluar tu bukan kata dia tidak tahu, dia tahu banyak. Dan mungkin juga pengalaman di sini dengan orang-orang yang apply untuk jadi murtad pun mungkin begitu juga. Tapi saya saja nak bawa sebab ragu ni adalah fenomena boleh kata meluas. Ragu ni tidak semestinya membawa kepada murtad. Ragu juga boleh membawa kepada keimanan yang lebih kuat. Kerana dia memaksa dia untuk berfikir sehingga dia sampai kepada tahap yang yakin. Next. Okay, QMM, Quran Mathematical Miracle, pada saya lah, merupakan satu usaha untuk kembalikan keyakinan. Kerana QMM mengajak mereka yang ragu untuk melihat semula apa yang diragukan, basically Al-Quran lah. Dan oleh kerana Al-Quran satu-satunya sumber yang boleh diuji, QMM membawa atau cuba membawa bukti bahawa Al-Quran ini tidak mungkin direka oleh manusia. Next. Okay, kita masuk tajuk lah. Okay, berapa lah? Okay. Okay, next Ustazah. Dalam, boleh tak ada mathematical miracle dalam Al-Quran? Jadi, kita dengarlah ada macam-macam scholars punya pandangan dan sebagainya. Kita hormati pandangan. Tapi Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala, kalam qadim. Alam semesta tidak qadim lah, tapi datang daripada Allah Ta'ala juga. Dan bila kita lihat alam semesta, kita lihat ada matematiknya. Itu sebabnya kita tahu, kita boleh buat hitungan lah. Macam dalam bidang saya, ilmu falak, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar mengikut hitungan. Dan kita boleh hitung kerana ada matematiknya. Okay. Ada satu pemala dipanggil pemala Planck. Siapa yang kawan-kawan yang fizikis yang dengar ni, dia tahulah. Ini famous lah. 6.6 darab 10 kuasa 3, negatif 34 joule saat. Ini nilai yang mempunyai unit.
Ini boleh dikatakan macam foundation lah untuk quantum. Planck ni kita akan jumpa selalu. Kalau tidak ada mathematics, kita tak akan jumpa satu yang konsisten yang menjadi asas kepada binaan. Kita jumpa pi misalnya. Pi 3.142, dia amazing kerana dia satu nisbah. Pi, bila dia tak ada unit, orang duduk di planet mana, Jupiter kah, di Andromeda kah, di mana kah, dia akan tahu nilai ini adalah pi kerana di sana pun sama. Dia tak kira kita pakai kilometer kah, kita pakai batu kah, kita pakai apa, dia sama. Lain adalah nilai G, dan lain lagi ialah kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya juga adalah tetap dalam vacuum lah. Cuma dia ada unit meter per saat. Kalau kita guna batu sesaat, 185,000 batu sesaat. Jadi dia nilai dia berbeza kerana ada unit. Dalam nombor-nombor yang tidak ada unit yang dianggap fundamental betul dalam ciptaan alam semesta ni ialah nombor 137. Of course dia ada desimal-desimal dia lah, tapi 137 ni nombor yang dikata macam kalau setengah saintis tu dia kata pen Allah Ta'ala lah. kita tak kata lah macam tu, tapi kata saintis yang tak percaya Tuhan ni ataupun yang suka main-main ni, dia kata ni Tuhan nak cipta ni 137. 137 ni baru alam kita boleh ada. Kita buat 138 tak boleh, 136 tak boleh. 137 inilah nombor magic alam ni. Dan lain-lain lah, satu lagi yang selalu kita dengar adalah apa, nisbah emas, golden ratio. 1/1/6 nisbah juga. 137 adalah nisbah, dia adalah universal, tang mana pun 137 juga. Golden ratio pun macam tu. Jadi kalau alam semesta yang dicipta oleh Allah Ta'ala ada nombor, apakah boleh wujud juga penomboran dalam Al-Quran? Itu soalan dia. Next, Ustazah. Okay, kita ambil contoh. Saya tak pandai Arab, tapi kalau saya sebut tak betul itu maaflah. Lebih kuranglah. Kalau tak pun saya baca terjemahan saja. Perkataan bilangan bulan hanya dalam bentuk mufrad, maknanya singular. Sebab Arab ada satu, dua dan plural, banyak. Jadi dalam sebutan singular ada tiga sebutan, dan kalau kita jumlahkan adalah 12. Dan 12 ini Allah Ta'ala sendiri dah tetapkan sebelum dia cipta langit dan bumi, dia dah tetapkan bulan adalah 12. Ada ayatnya mengenai itu. Jadi ada 12, dan macam mana no? Dirancang Al-Quran ini ada 12 perkataan singular month. Next. Ini berkenaan dengan day, hari. Hari dalam form mufrad atau macam yaum, yauma, wa yaumin. Mungkin saya punya baris tak kena, tak tepat lah. Sebab tak ada baris, saya pun tak tahu. Tapi kalau kita ambil semua yang singular, ada 365 hari. 365 sebutan dan 365 hari. Kebetulan ke? Atau macam mana kan? Okey, kita tengok lagi. Next. Memang miracle, Doktor. Memang ajaib. Ni baru dua ni. Nanti ada lagi. Okey. Satu lagi adalah word balance. Word balance ni menarik ya. Sebab bila ada word balance, kalau katalah orang ubah teks Al-Quran dan sebagainya, word balance ini boleh lari. Tapi kita dapat misalnya your days, yaumikum, dan yaumahu. Saya tak tahu dia punya baris dia, tapi your days dengan their days, 5 dan 5, balance. Next. Okay, kita tengok berkenaan dengan surah 24 An-Nur dan surah 91 Asy-Syams. Okay,
Kalau daripada An-Nur kita bilang sehingga akhir surah, akhir Al-Quran, kita ada 91 surah. Dan kalau daripada Asy-Syams, surah 91 hingga akhir 114, kita ada 24 surah. Dan ajaibnya, surah Asy-Syams adalah nombor 91 bila kita lihat daripada angle surah An-Nur. Dan bila kita lihat daripada angle surah Asy-Syams, surah An-Nur ialah 24 juga kalau kita hitung daripada surah Asy-Syams kepada akhir. Jadi macam tu sangat-sangat apa ni signifikan, walaupun ini baru satu contoh, kita akan cari lagi yang mengatakan susunan surah itu juga dipelihara. Kalau tak, dia balance ni tak dapat ditemui. Kita ada lagi contoh-contoh lain. Next. Malam, surah ke-92 adalah surah Lail. Dan dalam Al-Quran ada 92 sebutan Lail dalam bentuk-bentuk yang saya tunjukkan itulah. Okay. Saya tak pandai nak baca, takut silap baca. Tapi macam itulah. Okay, next. Okay, satu adalah qala wa qala fa qala wa qalu ke fa qala, tak apa. Yang itu maknanya, maksudnya ialah kamu berkata ataupun you say and you say dan sebagainya. Dan sebelah kiri itu ialah mereka berkata, they say. Dan kalau kita bahagikan you say dengan they say, dia juga balance. 332, 332. Okay, next. You all say, then we say. Dua tu kalau kita bilang pun, kita dapat word balance juga. 11-11. Next. Okay, yang ini, Jahannam ada 77, satu bentuk je. Tetapi Jannah ada beberapa contoh bentuk, dan bilangannya juga 77. Jadi syurga ada banyak, ada yang dua syurga dan satu syurga dan sebagainya. Kalau kita combine semua 77, dan neraka Jahannam 77 juga. Next. Okay, Jannah yauma izin dengan yaumal qiyamah. Semuanya ada 70. Dia punya apa balance dia. Next one, men dan women. Rijal yang singular. Men singular dan women singular. 24 kali men, 24 kali women. Balance. Next. Ad-dunya, al-akhirah. Juga sama, 115. Yang ni yang dibawa ni adalah yang telah verified lah. Telah verified. Sudah disemak oleh orang-orang lain juga. Next. Ini contohnya. Yang sebelum-sebelum ini semua ada jadual ni bawah dia, tapi saya tak tunjuk. Jadual ini menyenaraikan semua muka surat dan muka surat dan bilangan. Jadi muka yang kita tengok nombor 1 tu, muka surat 2 adalah bawah dia tu nombor 1. Maknanya that is the first one. Kali kedua disebut akhirah ialah muka surat 13. Kali ketiga ialah 15 dan seterusnya. Itu jadual ni. Jadi apabila disemak memang ditemuilah balance ni. Maknanya kalau ada ubah sikit apa-apa kan, balance ni lari. Next. Begitu juga syaitan dengan malaikat, dengan dia punya apa ni, jadual sekali. Next one. Jadi slide ni ada dengan ustazah. Kalau ustazah nak semak boleh. Next. Okay. Fasta'iz billah. A'udzubillah. A'udz. Itu jumlah 11. Dan iblis 11, sebab biasanya kita minta dilindungi daripada iblis. Next.
perkataan do, fa'ala, fa'ala ni ada macam-macam derivatif ya. Kalau dijumlahkan semuanya ada 108. Dan ajar ataupun pahala, reward, reward juga dalam bentuk-bentuknya ada 108 word balance. Next. Yang ni menarik. Ini apa ni, angle yang berbeza sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masali Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqtahu min turabin thumma faqala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Okey, persamaan dia, okey, Allah kata nombor satu daripada tanah. Kita tahu Nabi Isa bukan daripada tanah, dan juga kita boleh kata Nabi Adam pun sebab ada persamaan kan. Tapi yang pentingnya ialah kun fayakun tu. Okay. Tapi bila kita perhatikan bilangan perkataan atau panggilan nama Isa adalah 25 dan Adam juga 25. Dan sebutan ketujuh kepada kedua-dua, Isa dan Adam, berlaku pada ayat yang sama, iaitu ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi ada dua-dua. Jadi itu adalah sebutan ketujuh. Dan sebutan ke-19 adalah kedua-duanya disebut dalam surah ke-19, surah Maryam. Jadi yang ni sengaja disebutkan kerana nombor tujuh adalah juga nombor yang kerap menjadi apa ni, Quranic miracle lah, nombor 7 dan nombor 19. Okey, dan surah yang 25 adalah yang menceritakan kan, yang 25 tu maknanya dua-dua 25, jadi dia balance. Okey, next. Yang ni, ini yang sangat menarik ni. Jadi dia 25. So kalau kita tulis daripada 1 hingga 25 satu arah, kemudian kita tulis 25 ke 1, okey. Jadi satu arah 1 ke 25, arah yang satu lagi pun 1 ke 25. Kita akan jumpa 7 dan 19 tadi. 19 dan 7. Okey. Yang ketujuh ialah surah Ali Imran ayat 59. Yang ke-19 ialah surah 19 ayat 58. Dan bilangan ayat di antara dua tu hingga akhir ialah 1957. Maknanya daripada mula sebutan Adam hingga akhir Al-Quran, dan mula sebutan Isa hingga akhir, kalau kita jumlahkan bilangan ayat, kita dapat 1957. Dan kalau kita bahagi itu dengan 19, kita dapat nombor yang lengkap lah, tiada remainder, tiada lebihan. Jadi ini banyaklah kita dapat ambil pelajaran, kerana nombor satu word balance, nombor dua susunan surah dengan bilangan ayat semuanya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalau orang ubah surah, sebab kita baca, dalam literature kita baca, ayat Al-Quran, ayat-ayatnya ditentukan oleh malaikat Jibril sama-sama dengan Nabi, dan baca dan verified. Tetapi susunan surah adalah ijtihad para sahabat. Jadi ada satu pendapat ulama, dan pendapat ini yang lebih kuat. Dia kata bahawa susunan surah adalah ijtihad para sahabat. Kandungan semua Al-Quran adalah wahyu. Tetapi bila kita tengok macam ni,
kita kata walaupun kita berpegang kepada pendapat ia adalah ijtihad para sahabat ataupun ia adalah diwahyukan, ia dipelihara. Dan ini buktinya. Whoever did it, Allah Ta'ala memastikan ia tidak tergelincir. Okay, next. Jadi Allah adalah penjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami yang menjaganya. Next. Okay, ini adalah teks paling awal Al-Quran yang ada di Birmingham pada tahun berapa? 570. Ini ditemui ditemui di antara 600 dikatakan antara 650 hingga 655 Masihi. Nabi wafat 632 Masihi. Jadi tidak jauh, dan ini dianggap manuskrip paling awal Al-Quran ada di Birmingham, UK. Dan di situ kita jumpalah apa ni, Bismillahirrahmanirrahim dengan 19 bilangan. Bismi ada saya tak apa nampak dah. Ada Bismi ada 114, dan bila kita bagi 114 ya. Tak ada reminder lah. Saya tak boleh baca sebab halus sangat. Sana. Sebab daripada sini terlalu kecil untuk saya nampak. Kalau perkataan ismi ada 19. Kita bagi 19 dapat 1. Perkataan bismi ada jumlah-jumlah. Ni ada muka surat dia. 3 kali. Saya tak pasti, tak apa nampak tu ni. Tak apa, kita skip next one. Tapi nombor 19 tu kita nampaklah ada kepentingannya. Seterusnya, kalau kita kembali kepada yaum tadi, kalau kita ambil yaum bukan sahaja singular, kita ambil yang dual, yang plural dan sebagainya. Yang ni saya pun dah boleh semak lah. Yang ni kita boleh semak guna computer program. Kita dapat 475. Dan 475, 19 boleh masuk 25 kali, tak ada lebihan. Next. Okay, bantuan artificial intelligence. Yang ni actually ada teks asing dia, tapi saya tak dapat kawal teks. Saya hanya baca kesimpulannya. Saya bagi syarat kepada artificial intelligence membuat satu esei 500 perkataan bahasa Inggeris lah, dengan L, jumlah L dalam teks itu mestilah dapat dibahagi dengan 19 tanpa lebihan, dan M, huruf M macam tu juga. Jadi dia buat kali pertama, dia kata dia dah berjaya dah. Saya suruh dia kira balik, dia kata oh tak betul. So boleh dia cuba lagi sekali tak? So dia cuba lagi. Tak dapat juga. Lepas tu saya kata tak apalah. Bagi simple sikit. L saja bagi 19. Dia buat tak dapat juga. Tak dapat juga. Last saya tanya dia. Kalau di antara 1 hingga 9. 1 paling senang. 9 paling susah. Dan 0 impossible. Maksudnya 0 tak boleh. Kamu nak letak berapa untuk nak memenuhi syarat buat esei dengan 19 ni? Dia letak 7. Saya tanya sebab apa letak 7? Dia kata kalau bagi saya peluang banyak-banyak-banyak kali, saya akan dapat. Dia kata. Jadi okeylah, maknanya itu jawapan dia. Itu baru satu, kita bagi satu sah. Sekali, satu perkataan 19 kali mesti multiple yang betul. Tapi bayangkan situasi Al-Quran ini jauh lebih complicated. Kerana
Al-Quran dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dia perlu dapatkan word balance dalam keadaan dia bukan dikarang, isolated. Dia datang bila ada peristiwa. Kadang-kadang ada peristiwa. Jadi, bila ada peristiwa, misalnya Abasa, surah Abasa tu, Tuhan, ada akhirat apa semua, ataupun peristiwa Aisyah semasa dia difitnah dan ada Allah SWT sebut, ataupun Nabi dengan isteri-isterinya, hal madu tu, ataupun mereka yang tidak pergi ke Tabuk. Jadi semua itu adalah peristiwa yang diturunkan ayat, kisah Zaid misalnya dengan Zainab. Semua tu adalah ada event. Jadi kalau nak bagi word balance, tiba-tiba ada satu event, dah buat elok dah. Tiba-tiba ada satu event, nak kena tukar pula word balance tu dan berapa kali rombak. Tapi Al-Quran ayat dia turun, dia apa orang kata, dia tak ikut urutan dan sebagainya, kemudian baru disatukan. Itu satu miracle yang saya rasa tak boleh dibuat oleh manusia. Kerana yang menurunkan Al-Quran ini, dia mempunyai kuasa untuk menentukan event. Event Abasa, event Perang Tabuk, tiga orang tak pergi, gini. Dia, kalaupun dia tidak menentukan, dia mengetahui event-event ini untuk menerbitkan satu teks yang ada word balance, ada susunan surah yang betul dan sebagainya. Next, Ustazah. Jadi, kita kata QMM mampu menghilangkan keraguan kerana terlalu banyak kunci matematik dalam Al-Quran dan masih ada yang belum ditemui. Sebenarnya dalam simpanan saya ada beberapa lagi, bahkan banyak lagi. Itu yang setakat kita tahu. Dan sebab Al-Quran ni satu teks yang besar, kalau kita nak bilang, kita nak kena verify dan sebagainya, dia memakan masa. Jadi tidak hairan, tidak mustahil ada lagi hubungan matematik yang lebih kompleks daripada yang kita temui sekarang. Sama macam manusia lah. Dulu kita temui apa? Teori Pythagoras. X squared plus Y squared sama dengan Z squared. Itu simple lah zaman tu. Sekarang ni kita dah ada calculus, kita dah ada logarithm, kita dah ada macam-macam. Sama juga kita mungkin dalam memahami matematika Amerika ni, kita baru tahap Pythagoras sekarang ni. Nanti mungkin ke depan lagi kompleks hubungan yang akan dijumpai. Jumpaan word balance memelihara keutuhan Al-Quran. Jadi semua keraguan yang akan terlempar kepada Al-Quran tidak kukuh lah, sebab kita ada evidence yang kukuh. Juga yang challenge untuk buat satu surah pun kita yakin tidak dapat dibuat oleh manusia sebagaimana kita cuba dengan AI tadi. Kalau ada satu atau dua kunci matematik yang ditemui, kita kata mungkin ia satu kebetulan. Tetapi hari ini dengan takat yang kita dapat pun, pada saya ia adalah satu yang mustahil untuk manusia mereka. Jadi jika anda gagal menjelaskan QMM ini, apa alasan anda menolak Al-Quran? Ini kita tanya kepada mereka yang ragulah. Next. Ini antara tokoh-tokoh antarabangsa yang menggunakan Quranic miracle ni, mathematical miracle untuk berhujah tentang kesahihan Al-Quran. Ini gambar Syabir Ali, dan di sini pun yang sebelah bawah sekali itu ada juga seorang lagi, saya tak boleh baca nama dia. Tapi sekarang ni kalau tengok dalam internet, dah ada ramai dah yang bercakap tentang perkara ini. Syabir Ali, sebab dia bahasa Inggeris dan saya ikuti dia, dia memang macam all out lah, membawa dia kata inilah hujah yang kukuh untuk mengatakan Al-Quran itu benar. Next. Yang kita dah maklum tidak dapat dibuat oleh Nabi Muhammad
walaupun kalau ada komputer yang tersembunyi di rumahnya pun dia tak dapat buat. Dan macam mana nak ada komputer kan? Elektrik pun belum ditemui lagi ketika itu. Next. Dan ini challenge untuk membuat satu surah. Dah saya sentuh tadi. Next. Okay. Nak habis dah ni, Ustazah. QMM memberi hujah yang boleh diuji dan dipertahankan dengan yakin. Ia membuktikan Al-Quran terpelihara. Sebab di luar sana ada golongan Kristian, contoh J. Smith. Dia kutip Quran satu dunia dan dia kata, tengok ni ada beza, ni ada beza, mana boleh tidak terpelihara dan sebagainya. Kita yakini Quran yang kita baca, yang kita guna adalah terpelihara. QMM adalah pertahanan yang sesuai dibekalkan dari bangku sekolah. Saya merasakan, dan kalau saya boleh buktikan kepada mereka yang skeptikal, yang kurang yakin dan sebagainya, bahawa ia adalah baik, sesuai untuk kita bekalkan di bangku sekolah. Kerana pelajar-pelajar ini akan menjadi dewasa dan akan membaca apa ni, Haris Sultan dan Syamir Abdullah dan sebagainya, dan mereka mungkin akan ragu. Jadi kita bagi vaksin siap-siap kepada mereka. Dan juga saya mencadangkan QMM digunakan dalam sesi kaunseling mereka yang memohon untuk murtad. Saya rasa semua negeri ada beberapa orang yang mohon untuk murtad. Di Pulau Pinang definitely ada. Dan saya ingin cadangkan kita bawa pendedahan ini kepada mereka untuk mereka berfikir semula. Dan akhir QMM ni bukan habis dah, dia sedang dibangunkan dan insyaAllah lebih banyak di masa hadapan. Next, Ustazah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, subhanallah. Satu perkongsian yang sangat tajuk sebenarnya, Doktor, berkenaan dengan QMM ni. Quran Mathematical Miracle. Okay, dan seperti yang kita ketahui, kebiasaannya kita mungkinlah para penonton hari ini yang bersama kan dengan kita pagi ini, kita biasa mendengar ataupun mungkin kita melihat berkenaan dengan perkongsian berkaitan dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi kan, daripada Al-Quran, berkenaan dengan kejadian manusia, bumi, langit, tumbuhan, haiwan. Tapi kita mungkin kurang kan daripada sudut pengetahuan berkenaan dengan ilmu matematik ini sendiri. Cuma ada satu persoalan mungkin kepada Datuk Doktor. Ada persoalan, ada penonton yang bertanya kan, adakah hari ini yang kalau kita dengar hari ini berkenaan dengan hari kiamat yang mungkin berlaku pada tahun 2024 kan, ada yang kita dengar pada tahun hadapan merupakan tahun akhir kita berada di bumi. Okay, adakah tahun-tahun yang hari yang dikeluarkan berkaitan dengan hari dunia akan kiamat dan sebagainya ni ada kaitan juga dengan QMM ni, Doktor? Ada tak? Adakah sepanjang Doktor berada dalam literisa ni kan, mungkin akhirnya bila dicongak, dijumpa di dalam Al-Quran, dicongak kan, ditambah, ditolak, dan akhirnya ada keluar satu nombor berkenaan dengan hari kiamat dan sebagainya. Okay, boleh Doktor kongsikan sedikit? Setakat yang saya tahu, tiada. Memang perkara future ni, sebab kita bukan numerology, kita yang tu yang orang selalu kritik QMM ni, dia hubungkan QMM dengan numerology, iaitu ilmu tenung dan ilmu apa ni, mengagap masa hadapan. Tapi kita bukan itu. Kita untuk menceritakan Al-Quran ini bukan boleh dibuat oleh manusia begitu saja. Dia adalah divine. Dia datang daripada Allah Ta'ala. Itu matlamat QMM. Jadi future tu saya tak tahulah. Mungkin ada orang yang cuba tapi tidak kaitan dengan kami lah. Tidak kaitan. Mereka mungkin ada usaha mereka berasingan. Ya. Okay, baik. Terima kasih kepada jawapan tadi.
Okey, dan saya kira sampai di sini saja dulu perkongsian kita ya, doktor. Untuk okey berkenaan dengan ilmu matematik dan Islam ni, okey QMM, iaitu yang saya kira sangat sangat apa ni sangat teruja lah sebenarnya bila kita lihat kepada perkongsian doktor tadi berkenaan dengan pertemuan-pertemuan tu. Kan apabila di apa ni dikaji di dalam Al-Quran itu dan akhirnya sama kan, dan ni kita tak masuk lagi kan doktor berkenaan dengan aritmetik, aljabar doktor kan, pertemuan songsang. Okey, apa ni konsep songsangan, berpansangan, berpansangan pemodelan matematik tu sendiri kan. Ini lebih saya kira perkongsian doktor hari ni membuka orang kata minda kita kan, membuka mungkin mata kita, mata hati kita kan berkenaan dengan ilmu matematik ini. Dan okey doktor, ada satu persoalan doktor, adakah Bible juga ada rahsia nombor? Okey, Bible itulah kalau Bible kita nak pakai, mereka ada juga guna guna kaedah itu, tapi Bible dia tidak, kita tidak gunakan yang original. Yang original itu tidak ada. Jadi yang awal tu adalah versi Greek ke. Jadi mungkin ada ada juga mereka dapat sedikit sebanyak, tetapi dia bukan refer to the original Bible lah. Dan tidak saya tak mengkaji itu secara mendalam, cuma dengar-dengar saja, dan saya tidak tahu extend yang maknanya adakah hanya untuk kebetulan saja ataupun memang dia juga sama macam yang kita bentangkan di sini. Jadi yang tu saya kena belajar lagi lah untuk menjawab. Tetapi orang mungkin bertanya, hampa ni main teka-teka je kan? Awak tak ambil huruf ni, awak ambil huruf ni dan sebagainya. Saya mengambil sama macam kita dengan alam. Alam pun daripada Allah Ta'ala, Al-Quran pun daripada Allah Ta'ala. Alam pun bila Batal Garas jumpa tu, pasal apa dia jumpa tu? Apa kaedah menyebabkan dia boleh jumpa benda ni? Ataupun 137 tu, 137 tu sampai sekarang saintis tak boleh beri explanation mengapa dia jumpa je. Jadi saya, pendekatan saya ialah dengan QMM ni kita jumpa. Pasal apa kita jumpa itu kita tak boleh nak jawab. Sama macam yang, kenapa pi 3.142 dan sebagainya itu adalah diberi kepada kita. Kita jumpa, kita discover. Wallahualam. Okay, baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Abdul Halim Abdul Aziz ya, di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okay, moga-moga perkongsian kan, yang disampaikan pada hari ini membuka mata, minda, kan membuka hati kita untuk kita lebih dekat mengenali Islam dan lebih bertambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya lihat tadi, saya melihat QMM ni satu perkara yang sangat baik lah sebenarnya dan membantu sebenarnya dalam dunia dakwah pada hari ini doktor. Kan bila lihat di hujung tadi doktor bawakan, maksudnya QMM ni boleh menjadi salah satu resolusi kan kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kan kepada para kaunselor untuk dibawa di dalam bidang masing-masing. Kan, dan kita pun melihat hari ini dunia yang semakin parah kan, anak-anak muda ni yang kita yang sangat kita risau dan bimbang kan, seperti yang doktor sebutkan tadi kan, kebimbangan kita kan, kerisauan kita apabila kalau mereka ini terlalu banyak sangat follow di YouTube kan, antara yang doktor sebut tadi, Haris tadi tu kan, yang boleh memberi keraguan kan kepada minda anak-anak muda Islam kita, belia-belia kita pada hari ini. Okey, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Abdul Halim. Jazakallah ahsanal jazak doktor. Terima kasih juga kepada FB Yayasan Wakaf Malaysia, FBTU Al-Hijrah dan semua FB Yadim negeri-negeri yang bersama-sama berkongsikan live pada pagi ini. Dan insyaAllah kita tidak akan terhenti di sini. Kan, insyaAllah doktor semoga tidak serik lagi untuk bersama dengan kami.
Dan mungkin akan ada QMM siri yang kedua. Kan? Mungkin ada kita sambungan untuk apa ni perkongsian yang lebih lagi berkenaan dengan QMM insya-Allah. Okey, wallahualam. Jangan lupa kepada para penonton dan hadirin hadirat Ilmu Allah SWT untuk terus okay, bersama dengan kami dalam Yadim Maya pada bulan hadapan dengan tajuk-tajuk dan panel-panel jemputan yang terbaik insya-Allah. Okay, wallahualam, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Jubli Emas 50 tahun Yadim, kami bawakan kepada anda rancangan Mutiara Minda bersama selebriti tanah air Sabri Yunus. Dimeriahkan lagi oleh para pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Pada 19 Januari 2024, hari Jumaat, jam 9 malam, secara siaran langsung hanya di Facebook Yadim.